Sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta Senin lalu, hari ini Jokowi pulang ke kampung halamannya di Solo untuk menghadiri pelantikan mantan wakilnya, yakni Hadi Rudiatmo sebagai Wali Kota Solo. Dalam kesempatan ini, Jokowi sempat mencium tangan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, padahal santer terdengar hubungan keduanya kurang harmonis. Setelah hampir 3 pekan kosong, jabatan Wali Kota Solo akhirnya kembali terisi dengan dilantiknya Hadi Rudiatmo sebagai Wali Kota. Sebelumnya, Hadi Rudiatmo adalah Wakil Wali Kota saat Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Jokowi yang kini telah menjabat sebagai Gubernur Jakarta hadir dalam acara ini. Sebuah peristiwa mencengangkan sempat terjadi saat Jokowi menyambut Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Saat Jokowi menyalami Bibit, tanpa sungkan Gubernur Jakarta itu mencium tangan Bibit Waluyo. Sebelumnya sempat mengemuka bahwa Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo berseteru dengan Jokowi. Salah satunya terkait dengan konflik pembongkaran pabrik es Sari Petojo yang akan dijadikan pusat perbelanjaan. Lalu apa sebenarnya alasan Jokowi melakukan cium tangan Bibit Waluyo? Segala hal, umur juga lebih senior. Gubernur saya juga baru, beliau juga lebih senior. Pengalaman, beliau juga lebih punya pengalaman, saya juga baru junior. Sementara itu di Jakarta, Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama sempat dikejutkan dengan suara riuh dari lokasi ruang kerjanya. Basuki pun langsung berkeliling melihat ruang-ruang yang ada dan meminta agar disediakan ruang tunggu bagi para tamu agar lebih tertib. Pria yang akrab disapa Ahok ini juga kembali menegaskan rencana pemasangan CCTV di kantor PNS Pemda, termasuk di kecamatan dan kelurahan untuk memantau kualitas pelayanan publik. Kita cuma mau bantu Pak Gubernur. Sekarang pengalaman Pak Fauji Bowo, 5 tahun pun tidak bisa mengunjungi seluruh kantor kelurahan. Sedangkan Pak Gubernur inginnya pelayanan kan utama di kelurahan dan di kecamatan. Nah kalau begitu kita pasang saja CCTV di semua kelurahan dan kecamatan yang pelayanan. Selama menggantikan tugas Jokowi yang tengah berada di Solo, Ahok juga menggelar rapat dengan PT Adikarya untuk membicarakan proyek pembangunan angkutan massal monorail. Tim Liputan Trans 7.